guys, makan yang kita antri tadi guys. Ada kerupuk, ada limau, bengkrap. Oke guys, kami makan dulu. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini pasir gudang menarik. Denda 30 gak apa-apa lah, penting gak batal kan. Oh mau beli sama polis bantuan itu. Mau beli bawa harus mau. Belum lagi bayar. Ini apa namanya? PCR. Nasi, sambal hijau, telur, bakwan, ini apa nih? Ikan ya? Ikan ya, apa? Ayam atau ikan? Ayam bro. Ayam. Nih, ayam bro. Ikan bro. Ikan mana bro? Ikan. 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 Ikan mana bro? Ikan. Ikan masak sos. Bro, makan bro, makan. Yes, sarapan lontong-lontong hari ini, lontong. Lontong sayur. Ada tisu. Ada mie goreng. Ini kalau kanan sini nggak makan ini ya? Kalau kanan sini apa? Maksudnya? Telur sama timun. Timunnya tebal betul. Iya. Tempe goreng. Oke guys, sudah kita lagi pada makan-makan sarapan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makan guys. Besok balik. Ini mah bisa ada apa-apa. Makan-makan, besok balik. Besok terasa juga banyak hal loh. Ini nanti, dari Johor apa hari ini. Masuk malam nanti nih? Yang baru masuk nanti. Karantin guys, jadi siapa-siapa yang mau balik Indonesia pasti akan dikarantin 5 hari guys, dan jangan takut soal makan free, tempat tinggal free, cuma kalau mau ngirit bawa sabun sendiri, bawa apa lagi itu, bawa makanan ringan, karena di tempat karantin kalau kita mau jajan semuanya serba mahal. Kalau yang suka ngemil, bawalah makanan Maggi kayak apa gitu. Dan sebaiknya kalau alat-alat mandi itu, alat cuci baju, semuanya bawa sendiri dari Malaysia. Itu untuk mengirit. Tapi kalau kalian banyak duit, nggak apa-apa. Beli di sini.